Dalam tajuk kimia industri ini, kita akan belajar tentang alloy. Sedar ataupun tidak, banyak benda di sekeliling kita diperbuat daripada alloy. Apakah alloy? Alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan tertentu. Contoh alloy adalah seperti landasan kereta api, jambatan, komputer, tombol pintu, duit shilling, alatan muzik dan lain-lain. Mengapakah alloy dihasilkan? Kebanyakan logam tulen adalah lembut dan mudah terkikis. Ciri ini tidak sesuai untuk menghasilkan kebanyakan benda di sekeliling kita. Ciri-ciri alloy adalah menambah kekerasan dan kekuatan logam, mencegah kikisan logam, membaiki rupa logam tulen agar menjadi lebih baik. Contoh kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Teluli digunakan dalam pembinaan, duralumin digunakan untuk membuat kapal terbang, dan juga loyang digunakan untuk membuat alatan muzik. Manakala alloy superconductor digunakan dalam pembuatan landasan kereta api berkuasa tinggi. Apakah alloy yang digunakan untuk membuat kapal terbang, tombol pintu, dan juga bangunan pencakar langit? Atom di dalam logam tulen tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Lapisan atom logam tulen mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Ini menyebabkan logam tulen tidak kuat, tidak keras dan tidak tahan kikisan. Melalui proses pengaloyan, kita boleh menukarkan logam tulen kepada logam yang lebih kuat, lebih keras dan tahan kikisan. Apabila unsur logam lain dicampurkan ke dalam logam tulen, atom-atom unsur ini menyukarkan penggelongsoran antara lapisan atom logam tulen. Ini disebabkan saiz unsur logam asing yang berlainan. Maka, alloy adalah lebih kuat dan keras berbanding dengan logam tulen. Jika video ini bermanfaat buat anda, silalah subscribe, like, share dan komen.